Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cak Imam di channel Fajar Jaya Layang-Layang. Nah, gitu lur, saat ini Cak Imam berada di ruang tamu. Nah, karena kita biasanya mereview barang berada di gudang. Nah, karena gudangnya sudah full, kita tidak ada tempat lagi untuk duduk bersantai seperti ini. Nah, saat ini Cak Imam kita alihkan ke ruang tamu rumah Cak Imam. Nah, di sini Cak Imam akan mereview request dari pelanggan kita yang ada di Kota Lumajang. Nah, kita akan mereview layang-layang Sukhoi Super, tapi ini polos. Nah, kita akan reviewkan. Siapa tahu sahabat-sahabat semua, mitra-mitra semua, ada yang berminat dengan layangan polos, tapi kita menggunakan arko yang super, yaitu super apus, lur. Nah, langsung saja kita reviewkan, lur. Nah, ini kita menggunakan kertas minyak yang berwarna biru, lain daripada yang lain. Kita biasanya kalau kertas minyak yang digunakan itu kita berwarna kuning atau putih yang untuk di standar, baik itu yang di super, yang super motif. Nah, ini kita bedakan, lur, berbeda. Nah, ini kita menggunakan kertas minyak berwarna biru, ada juga berwarna merah, ada juga merah jambu. Nah, itu sekali lagi hanya untuk membedakan. Nah, ini, lur, kita menggunakan arku super petung. Oh, sorry, kita menggunakan super apus, serutannya ada di 25. Nah, barangnya seperti ini. Nah, ini kualitasnya lumayan. Kenapa Cak Imam buat ini? Karena ini adalah request dari pelanggan kita yang ada di Kota Lumajang. Katanya buat latihan breng-brengan atau buat latihan sore-sore. Nah, dan ini, lur, harganya sangat terjangkau sekali. Harganya sangat terjangkau sekali. Ini kita patok di harga 750. Barangnya polos seperti ini, arkunya super, tentunya pilihan, barangnya lurus-lurus. Ini di harga 750, itu lain ongkir. Tentunya ongkir menjadi tanggungan pembeli. Nah, kita reviewkan kertasnya. Nah, kertasnya tipis, gramasinya ada di 18 gram. Nah, sangat nyaman sekali dipakai. Nah, barangnya sortiran. Sebelum Cak Imam kirim, barangnya kita sortir karena kualitas super, loh. Nah, buat Anda yang berminat, silahkan komen di kolom komentar pesan, atau langsung bisa WA di nomor Cak Imam yang tertera di layar kaca. Nah, itu bisa langsung request. Kita request super polos, harganya 750.000, minimal ordernya itu ada di 4.000 pieces, ada di 4.000 pieces. Nah, langsung kita garapkan. Ini karena barangnya tidak ready, lur, ini harus by request gitu. Bisa untuk mengisi tokonya, bisa untuk mengisi bisa untuk melayani pembeli-pembeli yang kelas-kelas menengah, bukan untuk kelas player ya, tentunya untuk kelas bocil-bocil. Nah, kalau ada bocil yang tanya harga di bawah 1.000, nah ini bisa direkomendasikan. Ini warnanya tidak hanya warna ini, lur, kita yang datang ini baru warna biru sama merah jambu.
Nah, kita juga buat di warna hijau dan warna merah gitu. Nah, kenapa kok tidak di warna putih atau kuning? Karena putih dan kuning itu kita garapnya di kertas yang putih dan kuning itu kita garap di layang-layang yang standar dan layang-layang yang super motif. Nah, yang super motif. Nanti juga kita akan reviewkan yang motif supernya. Ini sementara kita ada yang sudah masuk. Ini di super polosnya. Apabila ada yang berminat, silahkan untuk menghubungi kontak Cak Imam 0852 30 30 1933. Nah, ini juga Cak Imam akan mereviewkan yang sayur. Nah, jadi ini juga ada yang sayur loh. Nah, jadi komposisinya sayur ini begini loh. Kertasnya kita menggunakan putih, kuning, merah, putih. Kenapa double putih? Nah, karena untuk sayur ini harganya sangat-sangat ekonomis sekali. Makanya itu kita juga pakai kertas yang terjangkau harganya. Kenapa kita pakai double putih? Karena putih itu yang paling murah di sini. Harga yang paling murah itu ada di kertas putih. Makanya kita putihnya pakai double dan merah kita ada satu atau hijaunya satu. Gitu lho. Karena kita juga harus memikirkan margin kita agak susah loh. Ini kita bukakan yang lain aja, agak sulit. Nah, ini yang mudah dibuka. Ini yang standar. Nah, ini yang sayur. Kita cari yang bukanya enak. Nah, ini komposisinya 100 putih, 50 merah, 50 kuning. Ini yang kualitas sayur. Nah, ini adalah kualitas sayur Cak Imam. Arkunya lurus. Tendilnya arku pilihan. Tuh. Kalau mau tanya-tanya masalah harga, baik itu yang sayur, standar maupun yang super, nah, bisa langsung menghubungi Cak Imam. Kenapa harus kita untuk harga kita selalu tidak terbuka lur, karena kita menjaga pedagang-pedagang yang lain. Kita menjaga pedagang-pedagang yang lain supaya kita tidak terjadi persaingan yang sangat tidak masuk akal. Gitu. Ini untuk yang motif-motif yang sayur. Nah, seperti ini. Nanti apabila dengan pesan,
seperti ini. Nah, komposisinya seperti ini. Kalau tidak merah ya hijau. Nah, cuma walaupun kertasnya begini, kita motif selalu kita mix jadi 4. Jadi satu kresek ini sudah ada 4 motif untuk sayur. Nah, seperti ini, motif seperti ini. Nah. Cuma di sini Cak Imam tidak berani klaim bahwa kalau sayur itu barangnya bagus-bagus, itu tidak berani, namanya juga layanan sayur. Ya kita sesuai dengan ekspektasinya, selain sesuai dengan harganya. Nah, cuma kalau untuk melayani bocil-bocil yang harganya di bawah, untuk melayani grosir-grosir juga, ini sudah sangat-sangat membantu. Nah. Nah, jadi motifnya sudah kita mix, per kreseknya itu ada 4 motif. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu kresek kita sudah mix 4 motif. Ini kita reviewkan motifnya satu persatu. Insya Allah kalau yang sudah berlangganan sama Cak Imam, insya Allah sudah paham dengan karakter motifnya, dengan karakter rangkanya. Nah, ini buat Anda yang baru berencana untuk mengisi tokonya kembali, Cak Imam reviewkan satu persatu. Nah, di sini ada ini layang-layang standar. Jadi kalau kita layang-layang standar itu menggunakan 2 warna saja, yaitu putih dan kuning. Nah, cuma kita di sini sudah menggunakan seperti biasanya, kita motif sudah kita mix dalam satu kresek 4 motif. Per 50 itu lain motif, lain motif. Jadi kita mix baik itu motif yang mendatar, horizontal dan vertikal, itu kita mix. Kita mengikuti alur. Nah, alur yang ramenya sekarang yang mana, kita ikuti lur. Nah. Balik panas, Mak. Nah, jadi kalau yang ini namanya motifnya ini motif horizontal. Jadi apa namanya itu sablonannya itu kita pakai sablonan miring, yang atas biru, tengah hitam, bawah merah. Nah, ini motif horizontal. Ada juga nanti yang motif vertikal, sembur vertikal. Nah, itu. Nah, untuk rangkanya juga kita rangka-rangka pilihan. Rangkanya insya Allah lurus-lurus, bagus-bagus. Buat Anda yang mau merestock kembali, silahkan. Cuma ya itu tadi, kita dalam transaksi selalu kita ingatkan, Cak Imam tidak pernah meminta untuk DP-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini motif yang kedua. Ah, kurang kelihatan. Ini motif yang kedua seperti ini. Kita pakai motif horizontal juga. Ini sudah sangat bagus. Rangka dijamin lurus. Rangkanya lurus. Motifnya juga ciamik. Ini motif yang ketiga kita. Nah, ini motifnya vertikal. Ini namanya motif vertikal. Jadi ada merah sini, merah, hitam, biru. Nah, ini namanya vertikal karena ini penggarapannya dalam keadaan berdiri. Nah, ini yang terakhir. Ini sebenarnya motif-motif yang lama. Ini vertikal juga.
Jadi apabila Anda posisi saat ini, posisi ini posisi lagi sepi, ini Anda pesan dalam satu kardus itu berisi 2000 layangan, itu kita pilihkan banyak motif loh. Jadi 2000 layangan itu 10 kresek seperti ini. Nah, nanti kita setiap kresek kita usahakan motifnya lain-lain. Dulu. Setiap kresek kita pilihkan motifnya yang lain-lain. Jadi begitu Anda pesan satu kardus, nah, itu motifnya udah lain-lain, nah, seperti ini. Tadi yang tadi kan berbeda. Nah, ini ada motif seperti ini. Motif hanya dua warna, rangkanya juga pilihan, rangka pilihan lurus-lurus. Ini juga ada motif seperti ini, motif kita ya motif pasaran lalu namanya juga kita menjual grosir. Nah, seperti motif-motif seperti ini mungkin ya kalau gambar kita sama dengan yang lain ada sedikit perbedaan di merek, kita pasti menggunakan brand kita yaitu Fajar Jaya dan Gadot Koco. Kenapa itu hanya sebagai ciri khas kita. Kita menggunakan brand kita sendiri supaya kita tidak disalahkan sama orang. Nah, ini pasti kita mix dengan yang horizontal seperti ini dan vertikal seperti ini. Jadi sudah 4 motif seperti ini. Nah, yang mau pesan, sekali lagi yang mau pesan silahkan bisa menghubungi kontak Cak Imam di 0852 3030 1933. Kalau untuk yang standar dan untuk yang sayur itu ready lur. Jadi sebentar kita ambilkan yang motif yang super ada di dalam kamar. Ini adalah layangan supernya. Layangan supernya ready banyak. Kita sepilkan motifnya. Nah, jadi motif yang supernya begini loh. Kita sudah menggunakan 3 warna seperti ini. Arkunya pakai serutan 25. Hapus keras karena Cak Imam sendiri tidak bisa main layangan. Kita mengikuti yang beredar di pasaran, kalau mintanya keras kita kasih yang keras. Nah, jadi dalam satu kresek juga ini udah di mix 4 motif. Nah, seperti ini motifnya. Argunya juga kita pilihkan.
motifnya kita pilihkan seperti ini. Ada juga motif yang seperti ini dulu. Motifnya sangat-sangat menarik. Harga sangat-sangat terjangkau apabila Anda belanja di Taimam. Nah, oke dulu. Sekilas nanti kita review yang ada di gudang. Yang ada di gudang selatan itu adalah layangan yang standar dan layangan sayur. Yang di gudang sini khusus kita untuk naruh yang layangan supernya. Nah, gitu lur, terima kasih Anda sudah mendukung channel Fajar Jaya Layang-Layang. Jangan lupa Cak Imam selalu mengingatkan yang belum subscribe di channel Fajar Jaya Layang-Layang. Silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya. Nah, dengan menekan tombol subscribe, Anda sudah mendukung channel Fajar Jaya Layang-Layang dan juga sudah mendukung semua pihak yang terkait dengan Fajar Jaya Layang-Layang, baik itu mitra-mitra Cak Imam yang di bagian penjualan, di bagian produksi, di bagian rangka, di bagian pengeterapan. Nah, banyak sekali, sekali lagi banyak sekali yang menggantungkan penghasilan atau hidup di produksi layang-layang ini. Makanya Cak Imam selalu meminta Anda semua untuk selalu mendukung channel Fajar Jaya Layang-Layang supaya usaha kita viral, banyak yang pesan. Dengan begitu Anda sudah berbuat baik untuk sesama. Terima kasih. Nanti sebelum video Cak Imam akhiri, kita akan shoot, kita akan ambil gambar rangka layang-layang super yang sudah ready di gudang di kamar sama di gudang selatan, yaitu layang-layang standarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, ini kita sengaja kita taruh di dalam kamar, kita pisahkan dengan layang-layang yang standar. Nah, ini sudah ready sekitar ada 30.000 lur. Ini ready sekitar 30.000 lebih, 35.000 yang sudah ready. Nah, monggo silahkan yang mau order, barangnya sudah ready. Nah, ini posisi yang ada di gudang bawah selatan. Ini sudah full, tinggal sepi satu tumpuk lagi sini. Nah, selanjutnya kita besok akan mengisi gudang yang atas di lantai atas. Nah, ini sudah ready sekitar hampir 200.000. Itu terdiri dari layang-layang standar dan layang-layang sayurnya lur. Nah, ini rencananya dalam minggu-minggu ini Cak Imam akan mulai untuk melakukan penjualan untuk barang yang sudah ready ini. Nah, oke dulur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.